Sobat WK dimanapun Anda berada, berikut kami sampaikan perakiran cuaca untuk Sabtu 30 April 2022 untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Bersama saya Juanita Ari, kita simak bersama informasinya. Untuk wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Selatan, adanya potensi hujan lebat pada siang dan sore hari nanti dengan suhu udara berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celcius. Kemudian untuk wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu, adanya potensi hujan dengan intensitas ringan pada pagi dan siang hari dengan suhu udara berkisar antara 25 hingga 28 derajat Celcius. Selanjutnya, untuk wilayah Bekasi, Depok, Bogor, dan juga Tangerang, bagaimanakah kondisi cuaca di sana? Kita simak bersama informasinya. Bagi Anda yang tinggal di wilayah Depok, Bekasi, dan Bogor, adanya potensi hujan lebat pada siang hingga malam hari dengan suhu udara berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celcius. Kemudian untuk wilayah Tangerang dan sekitarnya, adanya potensi hujan lebat pada siang hari nanti dengan suhu udara berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius. Sobat WK, itulah tadi perakiran cuaca yang telah kami sampaikan. Ikuti terus update perakiran cuaca pada setiap harinya dari wartakotalife.com. Dan tidak lupa kami ingatkan kembali untuk tetap menjaga kesehatan serta melakukan protokol kesehatan karena pandemi COVID-19 belum juga selesai. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa subscribe ya!